Okey, jom kita pergi kepada deck yang Aqua Plant. Oh, ini kita mungkin kalah sebab dia ada koi. Alright, so kita jalan dulu. Yang ni kita jalan lambat, dia akan attack, so kita kena heal. So, kita tak perlu heal sebenarnya. Dia tiga, dia takkan nak keluar tiga card kan? Dia keluar tiga card tak? Tak kot. Dia keluar tiga card tak? 120. Tak apa, kita hold dulu position ni, kita tengok apa dia buat. Sakit. Satu, so dia ada tiga energy. Asal dia pilih atas lah, dia tak boleh pilih bawah. Sebab ni hantar kena serang matilah. Aduh, dia ada tiga energy. Ini tak sihat ni. Tiga, kita nak tarik tak datang? Tiga, mati ni kan kalau tarik. Tiga. Tak boleh, mati saya ikut kat atas dah. Tak apa. Tu. Okay. Alamak, tak dapat jatuh dekat range tu. Tiga, terus mati yo. So dia ada dua sekarang. Dia ada dua sekarang. Ada dua, kita ke tempat sebab macam ni lah, dua. Lepas tu ini serang belakang. Dua energy. Dia akan serang kita dulu, kita kena heal. Kita heal dan post fight. Okay. Oh tak. Nampak, dia post fight, kita heal balik. Ini strategi baik tak? So dia jadi 4 energy sekarang. So abang nak kurangkan nyawa ni sebab nak jalan dulu lah. So dia jalan laju lah. Dia lebih awal lah. Dia ada tu ke? Oh, nyawa dia lebih rendah. Nyawa dia lebih rendah. Okay, baru faham. So sekarang dia ada berapa? 4 eh? Dia ada 4, kita tak boleh tarik, burung kita mati ni kan. 4, so dia akan serang dulu dengan 4 card. Kita kena defend. Kita kena defend. 4 mati tak? Macam mati yo. Sempat. Boleh mati deh kalau 4. Oh, tak apa, kita sempat heal dulu. Ini strategi terbaik di dunia. Shot. Heal. Heal balik. Naik balik. Sedap tak? Dia ada 4. Dia tak ada energy dah. So, kita jalan dulu. Lepas tu, kita boleh buat ni. 300 tak cukup untuk bunuh dia. Tapi dia boleh naik tak? Oh, dia ada healer leh. Jangan main-main. Dia boleh healer. So, kita jangan serang. So, kalau kita serang, dia heal balik. Benar tak? Tak nak serang. Okay, kita mati. So dia punya shield. Oh, banyak shield dia. Kita kalah lah. Terlupa lah dia ada banyak shield. Damn. Kita terpaksa macam ni lah. Kita terpaksa macam ni. Harap-harap cukup lah. Papa rasa cukup kot. Tapi itulah. Dia mungkin dia jadi apa? Cukup kot. Cukup.
Alright, cukup.